Sejak puluhan tahun lalu, gerakan protes profesionalisme polisi muncul dalam berbagai bentuk dan rupa. Yang paling termutakhir di Indonesia, usai terbitnya berita dugaan pemerkosaan 3 anak oleh ayahnya di Luwu Timur, dihentikan penyelidikannya oleh kepolisian. Tagar percuma lapor polisi menjadi viral dan memicu warga menceritakan pengalaman pahitnya melaporkan keluhan ke polisi. Protes menuntut profesionalisme polisi juga sempat terjadi di Amerika Serikat. Pada 2020, gelombang protes terhadap tindakan brutal aparat polisi yang menyebabkan kematian George Floyd menggaungkan slogan Abolish the Police. Dan yang mungkin paling ikonik dan muncul di hampir setiap protes terhadap polisi adalah ini, ACAB, atau bisa disebut ACAB. Slogan ACAB atau yang kerap ditulis 1312 sesuai urutan alfabet seringkali menyertai berbagai aksi massa. Mulai dari Arab Spring di Mesir, protes reformasi pensiun di Prancis, gerakan Freedom for Hong Kong, gelombang protes Black Lives Matter di Amerika Serikat, sampai berbagai demonstrasi di Indonesia. Slogan ini ditengarai sudah populer di awal abad ke-20. Leksikografer Eric Partridge menemukan teks All Cops Are Bastard dalam lirik lagu di Inggris era 1920-an. Sementara pada 1950-an, slogan ACAB populer digunakan sebagai tato dan frasa slang di antara geng penjara dan subkultur skinhead. Lalu, kita juga bisa menemukan slogan ini digunakan dalam lagu-lagu band punk, rap, dan techno. Bahkan tahun 1967, musisi kenamaan David Bowie pernah menciptakan lagu Over the Wall We Go yang memuat lirik All Coppers Are Nanas sebagai kritik atas pembobolan penjara di Inggris. Kemunculan awal slogan ini tak lepas dari kritik terhadap terbentuknya sistem kepolisian modern di Inggris pada abad ke-19. Dalam artikelnya di The Independent, Victoria Galliardo Silver menyebut, sejak lahir pun sistem kepolisian telah dianggap salah karena didesain mengadu orang sipil dengan sipil. Bedanya, polisi ini sipil bersenjata. Dalam pandangan masyarakat Inggris abad ke-19, polisi tidak mengayomi masyarakat, melainkan melindungi para elit negara ketika terjadi kekacauan. Dari situlah terbangun image polisi yang seolah menekan aspirasi progresif kelas bawah dan dianggap lebih sering menghajar dibanding mengamankan warga. Slogan ACAB yang kuat dengan rasa ketidaksukaan pada polisi inilah yang akhirnya membuat penggunanya kerap berurusan dengan aparat. Di Spanyol, polisi sempat mendapat kecaman karena menangkap seorang perempuan yang membawa tas belanjaan bertulis ACAB. Padahal, akronim tersebut ia maksudkan untuk All Cats Are Beautiful. Di Belanda, 3 ultras klub sepak bola Ajax Amsterdam pernah didenda karena memakai kaos bertuliskan 1312. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi Jerman melegalkan penggunaan ACAB apabila ditujukan untuk polisi secara keseluruhan. Di Indonesia, Juli 2021 misalnya, polisi menguber pemasang lusinan poster provokatif ACAB dengan kepanjangan All COVID Are Bastard. Sebelumnya, pada 2016, polisi menarget yang mereka sebut kelompok ACAB. Lantaran, seorang polisi bernama Brigadir Hanafi dikeroyok supporter Persija. Salah satu terduga pelaku yang namanya Jamal alias Oboy, menurut polisi, memiliki tato bertuliskan ACAB di lengannya. Dari lini masa sejarah ACAB dapat dilihat bagaimana slogan anti-polisi itu bertransformasi dalam banyak bentuk dan agenda.